Satuan Unit Reskrim Polrestabes Palembang menangkap pelaku penusukan terhadap seorang ibu rumah tangga yang menagih hutang. Motif penusukan lantaran pelaku kesal dengan korban yang berisik dan berkata kasar saat menagih hutang. Palembang Baru TV. Kami Lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Fajri alias Mamat, pelaku penusukan terhadap seorang ibu rumah tangga beberapa waktu lalu, tidak berkutik saat digiring petugas ke Mapolrestabes Palembang. Pelaku ditangkap tidak lama setelah pelaku menusuk korbannya di rumah pelaku di Jalan Aibtu Wahab, Lorong Putat, Kelurahan 15 Ulu, Palembang. Menurut keterangan petugas, motif dari penusukan sendiri lantaran pelaku kesal dengan korban yang menagih hutang dengan cara berteriak-teriak dan berkata kasar kepada pelaku. Pelaku saat itu kemudian naik pitam dan mengambil pisau dapur lalu menusuk korban sebanyak 3 kali hingga korban terkapar. Berapa utang gini kan ke si korban tuh? Utang gini kan sebalik pas tengah, balik dia tuh. Nah bini itu pegawai aku dulu gitu. Dia nanya marah-marah, nanya bini kan. Nah, itu. Terus tuh perutnya, sudah kalau tutup. Aku lari ke pinggir lagi. Kak, siapa kak namanya kak? Fajri. Untuk modusnya sendiri, menurut keterangan saksi dan memang korban juga, korban ini mendatangi rumah tersangka mau mencari istrinya, istri tersangka. Tapi tersangka keluar, ya sempat cekcok mulut, ribut-ribut. Karena ada pisau atau tersangka, dia langsung ya nusuk bagian perut. Nah, mungkin karena kalau dari keterangan tersangka, dianya sedang tidur, berisik, digedor-gedor pintunya, nyari istrinya, katanya kok ribut-ribut, segala macam, kesel dianya, ditusuk. Memang dari istri tersangka ada memang meminjam uang kepada korban, tapi terjadilah cekcok mulut sehingga terjadi kejadian tersebut. Oh, maksud dari korban mencari istri tersangkanya untuk menagih hutang gitu ya, Pak? Betul, menanyakan uangnya. Tapi alhamdulillah kita berhasil mengamankan tersangka, dan tersangka juga mengakui ya, menyesal, mengakui perbuatannya yang saat itu emosi, sehingga tetap kita proses dia sesuai apa yang dia lakukan. Itu akibat ulahnya tersebut, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Pengen minum brown sugar milk, tapi mager. Pengen yang gak pakai sulit. Kalau pengen brown sugar milk, cobain brown sugar milk dari Ichitan. Susunya gak pelit, gula arennya legit. Nyarinya gak sulit, rasanya elit. Ichitan Brown Sugar Milk, rasa elit, gak pakai sulit. Ichitan.